Yes, Tintin! Anak tampan mau lewat. Awas, awas! Tada! Zidan, main yuk. Loh, kok Dodo udah sembuh sih? Oh, iya. Jadi waktu itu Dodo udah ke dokter. Terus, Bitan tau nggak? Dodo disuntik! Wah, udah gitu jarumnya gede banget! Jahat! Ya? Bukan yang namanya dokter itu jahat ya, Dok. Tega banget nyuntik Dodo. Lah, memang kenapa? Kan Dodo disuntik juga untuk kesehatan Dodo. Nih buktinya, Dodo udah sehat nih. Ya, satu, juga, dua, satu, ya. Dua, satu, dua. Iya. Ya kan? Terus ini. Tadi tuh Bitan salah ngomong tuh. Dokter tuh gak jahat. Gak jahat? Malahan dokter itu profesi yang sangat mulia. Soalnya berkat mereka banyak orang sakit jadi sehat lagi. Kayak Dodo nih. Iya juga ya Dodo ya. Profesi yang mulia. Iya. Tapi tetap aja Bitan takut disuntik. Di depan rumah Bitan ada dokter tuh. Dodo panggil kesini ya supaya Bitan disuntik ya. Enggak. Bitan ngantuk mau tidur dulu. Hei Bitan. Ya. Mau aja dikerjain sama Dodo. Bitan kayaknya lupa tuh teman-teman nanya ke Lose bahasa Mandarin dari dokter. Ada-ada aja. Lose, kasih tahu dong bahasa Mandarin dari dokter. Teman-teman di rumah, jangan takut ya ke dokter. Mereka baik loh, mau membantu menyembuhkan pasien. Ini dia bahasa Mandarin dari dokter, Yisheng. Oh, dokter, Yisheng. Oh, lagi teman-teman, ikuti bersama-sama ya. Dokter, Yisheng. Kurang semangat. Semangat ya, dokter, Yisheng. Sekali lagi ya, dokter, Yisheng. Dokter, Yisheng. Dokter, Yisheng. Yuk kita ulangi sekali lagi. Dokter, Yisheng. Dokter, Yisheng. Dokter, Yisheng. Teman-teman, hao pang. Kita ucapkan sekali lagi ya bersama-sama. Dokter, Yisheng. Dokter, Yisheng. Dokter, Yisheng. Dokter, Yisheng. Dokter, Yisheng. Dokter, Yisheng. Terima kasih Dodo ya dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Kita pamit dulu, dadah. Dadah.